Cedera Lun, seorang perempuan disebut mengalami kesurupan ketika sedang menyaksikan film horor di bioskop. Akibatnya, film dihentikan sementara untuk memberikan pertolongan pada perempuan tersebut. Cedera Lun, seorang perempuan berteriak histeris ketika menyaksikan film horor di bioskop. Teriakannya membuat film yang sedang berlangsung dihentikan oleh pihak pengelola. Ketika diperiksa, ternyata perempuan ini kesurupan sampai membuat pengunjung lainnya ketakutan. Semenjak pandemi melanda, hampir seluruh bioskop di berbagai negara ditutup sebagai tindakan agar tidak terjadinya penyebaran virus di bioskop. Kondisi pandemi yang semakin membaik membuat sebagian pengelola kembali membuka bioskop untuk umum. Tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Berbicara mengenai bioskop yang sudah dibuka, ada kejadian yang cukup mendebarkan terjadi di salah satu bioskop yang diduga terjadi di Bandung. Ketika sedang menyaksikan film horor, seorang perempuan tertawa, menangis, sampai menjerit-jerit. Video mengenai perempuan kesurupan ketika menyaksikan film horor di bioskop diunggah oleh pengguna TikTok, Echa, Jumat 11 Maret 2022. Video tersebut viral dan disaksikan jutaan tayangan. Dalam video, perempuan tersebut menangis dan menjerit, sehingga membuat pengunjung lain takut. Karena keadaan tidak kondusif, perempuan disebut kesurupan ini dibawa keluar dari ruangan untuk mendapatkan pertolongan. Menurut penjelasan Echa, setelah perempuan kesurupan itu keluar, film kembali dilanjutkan, namun dengan keadaan lampu hidup. Cedera Lun, demikian video viral mengenai seorang perempuan disebut mengalami kesurupan di bioskop. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Serambi On TV dan Anda baca berita menarik lainnya di website serambinews.com.